Memasuki usia 9 tahun, Koperasi Simpan Pinjam Arta Nugraha yang berada di Desa Trenuh, Kecamatan Klaten Selatan, terus berkembang dalam mengelola keuangan dari para nasabah. Meski sempat dihantam pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun, koperasi ini justru meraup keuntungan dan semakin bertambah nasabahnya. Perayaan ulang tahun ke-9 Koperasi Simpan Pinjam Arta Nugraha diwarnai dengan kegiatan jalan sehat, diikuti para pengurus, karyawan, dan masyarakat sekitar. Para peserta dilepas oleh Camat Klaten Selatan dengan pengibaran bendera star dan pelepasan balon udara. Manajer marketing Koperasi Arta Nugraha mengatakan, hingga saat ini koperasi memiliki nasabah hingga 4.000 lebih. Sekitaran 3-4.000. Cuman ada beberapa juga aset yang memang kita investasikan di properti seperti itu. Juga kita kerjasama. Bahwa Arta Nugraha ini 9 tahun berkarya di dalam masa pandemi ini, kami tidak mengalami kemunduran, bahkan kami mengalami sebuah kenaikan yang signifikan. Ya, jadi kami beberapa usaha itu, banyak perusahaan apalagi bidang simpan pinjam ini banyak mengalami bangkrut. Keberadaan koperasi ini juga dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar dan para nasabah. Ingin ya, bermanfaat untuk masyarakat, berkembang, bertumbuh, berbuah, dan bermanfaat bagi masyarakat. Trenuh umumnya bagi siapa saja menjadi berkat bagi orang lain.